Gerhana matahari merupakan fenomena alam yang paling unik dan menyita perhatian karena terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Fenomena gerhana matahari mempunyai beberapa macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrid, dan gerhana matahari sebagian. Pada tanggal 30 April 2022 akan terjadi gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari parsial. Gerhana matahari sebagian ini akan terlihat di sebagian besar Tenggara Samudra Pasifik dan Amerika Selatan bagian selatan. Ini akan paling baik dilihat dari Argentina dengan cakupan 53%. Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah gerhana matahari yang terjadi ketika sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, ada bagian matahari yang tertutup bulan dan ada bagian yang tidak tertutupi. Ketika terjadi gerhana matahari sebagian, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Gerhana matahari sebagian merupakan fase awal sebelum terjadi gerhana matahari total dan biasanya waktunya akan lebih lama daripada gerhana matahari total. Bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit yang besar. Gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan berada di titik tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang yang terlihat di bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawah kutub. Gerhana sebagian biasanya tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Kegelapan baru dapat dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan, dan bahkan gerhana sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap dibandingkan keadaan senja atau fajar.